Ya pemirsa, Gubernur Jamil Harris resmi menutup kejuaraan Gubernur Cup 1 Super Grass Track yang berlangsung sukses. Gubernur berharap ajang ini juga melahirkan bakat-bakat muda Meragen dan Jambi, karena ajang Grass Track ini masuk dalam ajang Porprov dan PON. Gubernur Cup 1 Super Grass Track Championship di Sirkuit Mamak Panglimo Kawo atau MPK Talangkawo Bangko, Kecamatan Bangko berlangsung sukses. Super Grass Track di MPK ini resmi ditutup Gubernur Jamil Harris Minggu 9 Juni 2024 sore. Penutupan Gubernur Cup 1 Super Grass Track di sirkuit MPK ini juga dihadiri PJ Bupati Meragen Mukti, Ketua DPRD Meragen, Karo Umum Setda Provinsi Jambi Muzakir, Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi Sardaini, dan pimpinan Forkopimda Kabupaten Meragen. Sebelum penutupan dan pemberian hadiah, Gubernur Al Harris melepas tar final perebutan juara umum lokal Jambi. Gubernur Al Harris bersama PJ Bupati Meragen dan ribuan penonton ikut menyaksikan sengitnya perebutan juara umum yang akhirnya dimenangkan oleh Renault Sodi Crosser asal Kabupaten Sarolangun yang memperkuat tim FRT Hitam Ulu. Gubernur Al Harris sangat mengapresiasi kreativitas MPK yang membuat sirkuit dan menyelenggarakan Gubernur Cup 1 Super Grass Track tersebut. Ia berharap ke depan terselenggara Grass Track Sumatera Open di sirkuit permainan MPK tersebut. Al Harris juga mengatakan adanya sirkuit yang berada di Kota Bangko tersebut sangat bagus sebagai arena bagi anak-anak muda Meragen untuk mengembangkan diri di ajang pacu motor tersebut. Insya Allah akhir tahun nanti kita akan bikin Sumatera Open di lokasi ini nanti insya Allah. Yang penting panitianya kompak. Panitia kompak, kami tinggal mensupport saja. Ya, intinya adalah kita ingin anak-anak Meragen tidak ugal-ugalan di jalan, ngebut-ngebut di jalan yang bisa merusak pengendara dan juga bisa merusak diri sendiri. Ada ruang untuk itu. Ada sirkuit, silakan uji keterampilan dalam mengendarai sepeda motor di lokasi ini. Nah, ini ada ruangnya, silakan. Dan kita berharap ajang ini juga menimbulkan bakat anak-anak muda Meragen dalam rangka ikut bersaing karena cabang Grass Track ini sudah masuk cabang Porprov dan juga PON. Jadi ada ruang untuk itu. Rian Chen Chen, CIK TV melaporkan.